Tabarakallahu fikum. Berikutnya dari pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan jasa kurir? Karena di dalam jasa tersebut ada dua akad yang digabungkan, yakni jasa kurir dan jasa utang piutang, di mana orderan ditalangi terlebih dahulu oleh kurir, nanti sampai di alamat tertentu, kemudian kurir mendapatkan uang pengganti dari barang yang diantarkan oleh yang memesan. Apakah diperbolehkan? Syukran. Ya, diperbolehkan. Itu namanya baik salam. Ya, dia hanya tolong dibelikan misalnya barang di toko tertentu, kemudian sampai di tempat, ya, dibayar, laba tidak menjadi masalah. Masalahnya di mana? Tidak ada keuntungan. Dia hanya dia hanya mendapatkan jasa kurir. Hatta walau ya dia mendapatkan keuntungan dari itu, kalau seandainya dia melakukan pemesanan atau baik salam, maka juga boleh mengambil keuntungan. Ya, misalnya saya antum sebagai jasa kurir. Kemudian saya katakan misalnya saya ingin pesan barang sama antum, nanti saya belinya sama antum. Ya, saya misalnya ingin membeli sebuah buku, sebutkan judulnya, kemudian harganya katakan 10.000. Saya pesannya sama antum, ya. Kemudian saya belinya dari antum, kemudian antum ngambil beli barang tersebut, lalu kemudian menjual kepada saya dengan harga Rp11.000, karena saya tidak tahu, tidak pernah melakukan transaksi dengan pihak toko, saya transaksinya dengan antum, maka ini adalah baik salam, jual beli pemesanan yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.